Hai Otakers, kembali lagi di channel utaatiota.com. Kali ini masih tetap di pojok materi. Kita akan membahas salah satu soal terkait dengan bangun ruang kubus, yaitu menentukan jarak dari suatu titik ke bidang diagonal. Oke, sebelumnya buat kalian yang belum gabung dengan channel utaatiota, klik tombol subscribe-nya dulu dan klik tombol loncengnya biar kalian selalu update video terbaru dari utaatiota. Oke, lanjut. Kita akan bahas salah satu soal ini. Ini terkait dengan bangun ruang kubus. Soalnya sebagai berikut. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 8 cm. Titik M adalah titik tengah BC. Tentukan jarak M ke EG. Oke, baiknya kita gambar dulu ya. Oke, jika digambarkan seperti ini, dengan rusuknya adalah 8 cm. Oke, dari bangun kubus ini yang ditanyakan adalah jarak titik M ke EG, di mana M ini adalah titik tengah BC. Ini adalah M, titik tengah BC. Dan EG itu adalah diagonal bidang dari bangun ruang kubus. Yang ditanyakan adalah jarak ini, di mana ini adalah tegak lurus. Nah, di sini dia akan membentuk segitiga. Nah, segitiga EGM. Oke, guys. Di sini kita melihat jarak titik ke garis ini adalah lintasan terpendek menghubungkan titik dan tegak lurus terhadap garis. Oke, dari sini kita akan menggunakan teorema Pitagoras. Kenapa? Karena di sini terdapat segitiga siku-siku. E, anggaplah ini N ya. Di sini segitiga ENM itu adalah segitiga siku-siku. Maka dari itu nanti kita akan menggunakan rumus Pitagoras. Nah, kalian harus ingat bahwa ada satu yang akan mempermudah, di mana panjang diagonal bidang itu adalah jika sisinya adalah A, maka diagonal bidangnya itu adalah A akar 2. Ini dicari dengan menggunakan teorema Pitagoras. Oke, ini mempermudah kalian. Sebelum mencari NM, kita nanti harus mencari EM, panjang EM. Atau di sini panjang GM. Iya kan? Jika di sini satu rusuk itu 8, maka setengahnya adalah 4. Maka BM dan MC itu adalah 4. Oke. Panjang diagonal bidang, panjang diagonal EB itu sama dengan panjang diagonal GE, ya kan? Itu adalah 8 akar 2. Karena panjang rusuknya A, maka diagonal bidangnya A akar 2. Di sini panjang rusuknya 8, maka diagonal bidangnya adalah 8 akar 2. Oke, kita sudah punya EB dan GE itu sama dengan 8 akar 2. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah mencari EM. Karena di sini adalah segitiga siku-siku, maka menggunakan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras di sini EM adalah sebagai sisi miring. EM itu sama dengan akar dari EB, atau di sini EB kuadrat ditambah BM kuadrat. Akar EB di sini 8 akar 2 kuadrat
ditambah 4 akar 2. 8 kuadrat adalah 64 dikali 2, akar 2 kuadrat adalah 2, ditambah 16. Oke, di sini 128 ditambah 16 adalah akar 144, berarti di sini adalah 12. Oke, diketahui panjang EM-nya 12. Nah, setelah itu kita harus cari panjang GM-nya. GM masih dengan teorema Pitagoras. Nah, di sini kita dapatkan GM itu adalah didapatkan dari CM kuadrat ditambah dengan CG. CM-nya di sini adalah 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat, 16 ditambah 64. Oke, akar 80 itu sama dengan 4 akar 5. 80 itu adalah 16 kali 5. 16 dikeluarkan jadi 4. Kemudian akar 5-nya tetap. Sudah didapat di sini adalah 4 akar 5. Setelah itu kita cari MN-nya. MN itu adalah tegak lurus. Bisa dicari dengan dua cara. Di sini kan panjang EN sama NG itu kita enggak tahu perbandingannya. Entah itu setengah, entah itu berapanya. EN dan NG itu kita enggak tahu perbandingannya. Maka dari itu, kita bisa cari nilai MN itu kan tegak lurus. Sama menggunakan Pitagoras, kita gunakan dengan sisi segitiga yang sebelah kiri dan sisi segitiga yang sebelah kanan, atau MN, GMN dan segitiga EMN. Dari segitiga EMN, kita kasih keterangan dulu. Segitiga EMN itu kita cari nilai MN-nya sama menggunakan Pitagoras, di mana NM itu adalah sisi tegaknya. Maka dengan menggunakan Pitagoras, EM kuadrat itu dikurangi dengan EN. Ini adalah sisi miring, ini adalah sisi datarnya, dan MN adalah sisi tegaknya. Kita dapat rumus seperti ini. EM ini 12 ya kan, kuadrat. Sedangkan EN belum diketahui nih. Maka kita tulis saja. Oke, didapatkan 144 EN kuadrat. Oke, kita anggap ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian, dari segitiga MGN, segitiga MGN. Untuk mencari MN, itu adalah akar dari sama sisi miringnya adalah GM. GM kuadrat dikurangi dengan NG. NG kuadrat. Terus GM di sini adalah 4 akar 5 kuadrat. Kemudian NG itu adalah 8 akar 2. Kan panjang diagonalnya 8 akar 2 dikurangi dengan EN. Ya kan? Rada panjang sih. Oke, kita bahas satu-satu aja biar kalian nggak bingung-bingung amat. 4 akar 5
kuadrat, 4 kuadrat 16. Di sini tadi 4 akar 5 adalah 80. Dikurangi 8 akar 2 dikurangi n kuadrat. Nah, ini kita dapat persamaan yang kedua. Oke. Ini persamaan 1 dan persamaan 2, ini sama-sama mencari MN. Oke, kita lanjut ya. Dari MN, persamaan 1 dan persamaan 2, kita bisa tulis MN1 sama dengan MN2. Di mana MN1 kita udah dapat akar 144 dikurangi EN kuadrat sama dengan akar 80 dikurangi 8 akar 2 dikurangi EN ini kuadrat. Oke, kita jabarkan dulu. Kita ambil akarnya 144 dikurangi EN kuadrat sama dengan 80 8 akar 2 dikurangi EN kuadrat. Di sini kita bisa mencari EN, tapi ini dikeluarkan dulu ya, dijabarkan dulu. Ini 80 tetap, 8 akar 2 dan EN kuadrat kalau kita jabarkan itu kita akan menemukan hasil 8 akar 2 kuadrat itu 128 dikurangi ini kali 2 yaitu 16 akar 2 EN ditambah ini EN kuadrat. Ini sama seperti dengan persamaan linier, persamaan kuadrat. Si persamaan kuadrat. Oke, sudah dapat di sini. Ini dia sudah keluar dari bentuk kuadrat, maka kita bisa sederhanakan di sini minus EN kuadrat. Kita hapus saja EN kuadrat karena bisa disederhanakan. Oke, 144 kita kumpulkan. Sesama koefisien, 144 kita kurangi dengan 80 ditambah dengan 128. Hasilnya sama dengan negatif 16 akar 2 kali negatif. Dikalikan negatif ini positif ya. 16 akar 2 EN. 144 dikurangi 80 ditambah 128. Itu sama dengan 192. Oh, ini sama dengan 16 akar 2 tetap EN. Kemudian kita bisa cari EN-nya. 192 dibagi dengan 16 akar 2. Jika kita kalikan di sini, ini adalah bentuk akar. Penyederhanaan bentuk akar, kita kalikan akar 2 dengan akar 2. 192 dibagi 16 itu bisa disederhanakan. Jadi 12 ini bisa dibagi, cari biar ini lebih mudah. Ini tak sederhanakan dulu. Ini sama bisa dibagi 16, hasilnya adalah 12 akar 2, baru ini kita kalikan dengan akar sekawannya. Jadi di sini 12 akar 2 per akar 2 dikali akar 2 itu adalah 2. Oke, ini bisa kita sederhanakan, 12 dibagi 2 adalah 6. Jadi hasilnya 6 akar 2. Maka panjang EN di sini adalah 6 akar 2. Oke, setelah diketahui EN,
EN di sini 6 akar 2. Kita bisa cari sisi tegak dari MN dengan menggunakan Pitagoras, di mana 12 itu adalah sisi EM adalah sisi miringnya, maka di sini diketahui 12, EN-nya 6 akar 2, kita bisa mencari EM. Ini langkah terakhir, maka MN itu adalah akar dari EM kuadrat dikurangi EN. EM kuadrat itu adalah 12, EN adalah 6 akar 2. 144 dikurangi dengan 6, 12, 12 kali 2, sorry, 6 kuadrat 36, 72. Akar dari 72 adalah 6 akar 2. Oke, sudah nih diketahui. Maka MN adalah 6 akar 2. Oke, attackers, cukup panjang, tapi semoga kalian bisa memahami prosesnya. Buat kalian yang masih bingung, kalian bisa tanya di kolom komentar bagian mana yang kalian kesulitan, atau sekiranya ada penjelasan dari kakak yang salah, kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Oke, semangat belajarnya, dan kakak tunggu soal-soal selanjutnya. Mungkin ada soal yang ingin kalian bahas di sini. Sekian dulu, salam dari Sabang sampai Merauke.